Assalamualaikum dan salam untuk Malaysia. Saya Syed Halim, kini berada di Museum Seni Asia Universiti Malaya bagi menyaksikan satu pameran yang sedang berlangsung di sini, iaitu Romanticize the Palette yang telah berlangsung bermula 30 Oktober yang lalu sehingga 30 November ini. Ini merupakan hasil karya daripada Cik Rizlan Kamarudin. Katanya memang menarik, jadi saya pun tak sabar nak tengok. Jom kita masuk. Bermula 30 Oktober sehingga 30 November ini, telah berlangsung pameran solo daripada Rizlan Kamarudin di Museum Seni Asia Universiti Malaya. Rizlan Kamarudin membawa satu kaedah seni lukis yang menarik yang pastinya memukau mata yang memandang. Kaedah olahan cat yang bernama Impression ini merupakan kaedah yang pada mulanya diperkenalkan oleh pelukis Perancis abad ke-19 seperti Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Sisley dan ramai lagi. Mereka ini mempengaruhi pelukis-pelukis lain di serata pelosok dunia, termasuklah Rizlan Kamarudin yang mempamerkan hasil lukisannya pada pameran kali ini. Baik, inilah dia antara lukisan hasil karya daripada Encik Muhammad Rizlan. Memang menarik dan ini difahamkan namanya Seri Bayangan 1, yang paling mahal di sini yang berharga RM21,600. Jadi saya suka betul hari ini kerana pelukisnya ada di sini. Jadi kita bersama dengan Encik Rizlan sendiri. Apa khabar? Assalamualaikum. Alhamdulillah, syukur, sihat. Jadi saya lukiskan bayangan ini, iaitu bayangan ini mengandungi beberapa bangsa. Dan apabila kita baling batu tu, dia akan kocak balik dan akan jadi macam biasa balik. Menunjukkan Malaysia ni, kalau apa pergaduan berbangsa, dia akan datang balik. Bersatu sebagai satu Malaysia. Impression ni maknanya, bila kita melukis sesuatu tu, kita melukis bukan apa yang ada, apa yang kita lihat dalam hati kita. Sekiranya kita melukis tu, kita nampak bayangan, kesedihan, apa semua kita lukis dalam lukisan tu supaya cahaya-cahaya semuanya masuk dalam lukisan kita. Apa yang diperhatikan, teknik lukisan ini memberi satu keunikan dan mempamerkan satu tafsiran yang begitu menarik bagi setiap individu. Antara lukisan yang dipamerkan di situ ialah Siri Bayangan 1 yang merupakan nilainya paling mahal, iaitu berharga RM21,600. Lukisan termahal untuk pameran itu juga mempunyai siri yang lain, iaitu Siri Bayangan 2 dan Siri Bayangan 3. Pelukis muda akan memandang ini sebagai suatu acronism lah, iaitu yang lama ni naik dihidupkan kembali. Ya. Itu biasa sebab pelukis muda, contoh-contoh yang mereka tahu ada ni adalah contoh-contoh yang bukan macam ini. Yang abstrak, yang multimedia, yang berbagai-bagai jenis ni. Ya. Ini ialah seni untuk orang yang betul-betul melihat nilai warna sebagai warna. Melihat nilai suasana sebagai suasana. Melihat suasana pemandangan sebagai pemandangan. Dia tak lebih dari itu. Jadi sebab impresionisme ini bermain dengan permainan cahaya, permainan cahaya di atas objek-objek, maka itu memerlukan sebenarnya latihan yang lama dan pemerhatian dalam untuk dapat menangkap kepercikan cahaya itu. Antara lain, terdapat juga Chini Lake, Perdu Merbau, Sinaran Pagi, Bot Tasik Belum, Perkampungan Orang Asli dan banyak lagi. Memang istimewa hasil lukisan ini dan pastinya ia memberi satu suntikan nafas baru kepada semua pelukis di Malaysia agar turut menggunakan kaedah impression ini. Saya sangat suka dengan lukisan-lukisan Tuan Haji Rizlan sebab keseluruhan lukisan ini adalah lukisan-lukisan yang nature, iaitu semula jadi, yang alam semula jadi, yang bila kita tengok kita akan rasa tenang. Bila kita tengok pada lukisan-lukisan itu, ya, kita akan rasa tenang, tenteram, dan kita akan mengamati lukisan itu dan membayangkan yang kita akan berada di dalam lukisan itu sendiri. Jadi, kepada peminat-peminat lukisan, apa kata luangkan masa anda datang dan lihat sendiri kecantikan dan keunikan hasil karya Rizlan Kamarudin ini. Bila saya melihat gambar ini, saya seolah-olah dapat merasakan bahawa saya juga berada di tempat ini. Itulah dia menariknya kaedah mengolah cat yang diberi nama Impression ini. Dan diharapkan dengan adanya pameran pada hari ini, ia dapat memberi suntikan semangat kepada pelukis-pelukis muda khususnya agar berani untuk mencuba dan juga mengembangkan lagi bakat-bakat mereka khususnya dalam bidang seni. Jadi sekian dulu dari saya, Syahidah Halim. Assalamualaikum dan jumpa lagi.